Oke, waktunya hunting. Jumpa lagi dengan Kartos. Dan wow, ternyata di sini lagi update juga hot booster baru. Dan ini ada KST mobil dari Porsche 911 Turbo nih. Wah, mantep banget nih. Cakep kan detailnya. Langsung aja masuk list untuk Kartos beli ya, untuk KST Hot Wheels Porsche-nya. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja nih. KST mobilnya di sini cek dulu, lihat dulu di sini. Nah, ini Kartos taruh sini dulu ya, KST Hot Wheels Porsche-nya. Ini ada KST mobil Range Rover untuk Hot Wheels-nya. Nah, tuh ada satu lagi KST mobil dari Porsche tuh ya di belakang tuh. Ada dua juga. Wah, mantep banget nih ya. Terus di sini Kartos cek lagi, dan di sini Kartos cek, dan wow, ternyata di sini Kartos ketemu lagi sama ini dia, ada casting Hot Wheels Datsun Wagon. Mantep banget nih yang warna ungu. Oke, langsung masukin list untuk Kartos beli ya. Nah, lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ini dia. Cek lagi di sini. Oke, taruh di sini dulu ya untuk Hot Wheels Datsun Wagon-nya, dan ini ada casting mobil dari Volvo nih ya. Terus di sini Kartos cek lagi untuk Hot Wheels-nya, lihat dulu, cek dulu di sini. Nah, ini ada casting Hot Wheels Tracer Hunt Regular nih, casting mobil dari Volkswagen Bajabak tuh. Wah, mantap ya. Oke, ini udah Kartos cek ya untuk updatean Hot Wheels yang ada di sini. Jadi, ini dia dua casting Hot Wheels yang bakal Kartos masukin list untuk Kartos beli ya. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya, ini ada Hot Wheels yang isi 3 ini. Nah, ini Kartos cek dulu, lihat dulu. Terus di bawah sini ada Hot Wheels yang isi 5 juga nih. Oke, ini Kartos cek dulu, lihat dulu. Dan oke, langsung aja ini Kartos bakal beli dua casting Hot Wheels ini aja. Lihat cukup ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, ternyata di sini Kartos ketemu sama ini dia, ada seri Hot Wheels Gran Turismo terbaru. Dan ini ada casting mobil dari 2017 Nissan GT-R R35. Dan ada dua nih casting mobilnya. Ini langsung aja Kartos masukin satu Kartos beli. Dan satunya ada casting mobil dari BMW ya. Dan oke, lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya. Ini ada apa aja. Ini dia. Lihat dulu, cek dulu updatean Hot Wheels yang ada di sini. Oke, jadi langsung aja ini udah Kartos cek ya updatean Hot Wheels yang ada di sini. Langsung aja Kartos bakal beli dua casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget, mantep banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, langsung di sini Kartos ketemu sama ini dia, ada casting Hot Wheels Neon Speeders nih ya. Dan ini ada casting mobil dari Nissan 350Z nih. Wah, mantap nih, langsung aja masukin ke Kartos beli ya, taruh di sini dulu. Dan ini juga ada casting mobil dari Datsun Wagon nih. Wah, mantap banget. Langsung aja masukin ke Kartos beli. Dan ini ada casting mobil dari Acura juga untuk seri Hot Wheels Neon Speeders, terus sama ada Toyota Celica nih ya. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ternyata di sini masih ada seri Hot Wheels Fast and Furious yang ada casting mobil dari Toyota Supra nih ya. Tuh, oke, mantap ya. Dan ini ada Hot Wheels Shortcut juga di sini. Ini Kartos cek dulu, ini ada Mad Spook juga di sini. Dan nah, ternyata ini ada casting Hot Wheels Honda Civic Custom nih ya. Oke, jadi langsung aja ini udah Kartos cek updatean Hot Wheels yang ada di sini. Langsung aja Kartos bakal beli dua casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir dulu untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget, mantep banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan langsung di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Nah, ini ada seri Hot Wheels Vintage Racing Club, ada casting mobil dari BMW, terus ini ada casting mobil dari Land Rover. Lanjut lagi di sini Kartos cek tuh Land Rover-nya ada dua ini ya. Oke, mantap ya. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ini dia. Terus cek lagi di sini. Lihat dulu, cek dulu. Lanjut lagi di sini Kartos cek, dan wow, ternyata di sini Kartos ketemu lagi sama ini dia, ada casting Hot Wheels Porsche nih. Oke, mantep banget nih, langsung masukin ke Kartos beli. Dan oke, ini udah Kartos cek ya updatean Hot Wheels yang ada di sini. Langsung aja Kartos bakal beli casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan langsung di sini Kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ini ada casting Hot Wheels Toyota Van. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek nih, ini ada casting Hot Wheels Barbie. Dan lanjut lagi di sini Kartos cek ada apa aja nih casting Hot Wheels-nya, lihat dulu, cek dulu. Dan oke, di sini terus di sini Kartos cek lagi, ini ada Hot Wheels juga, terus ada Matchbox juga di sini. Dan wow, akhirnya di sini Kartos ketemu sama ini dia, ada casting Matchbox Moving Parts terbaru dengan casting mobil Lamborghini Aventador nih. Wah, mantep banget nih. Akhirnya Kartos ketemu juga casting Matchbox ini nih, Lamborghini Aventador. Wah, mantep banget nih, langsung masukin untuk Kartos beli. Dan taruh di sini dulu ya. Ini ada satu casting mobil dari Alfa Romeo juga, dari seri Matchbox Moving Parts baru ya. Dan oke, ini langsung aja Kartos bakal beli casting Matchbox ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget, mantep banget.
Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, ternyata ini ada yang baru dari diecast Roll Speed. Ini ada casting mobil ya, si cepat nih ya, mobil kurir si cepat nih. Wah, mantep banget ya, cakep ya untuk detailnya nih ya, unik banget nih. Oke, langsung aja nih bakal masukin untuk kartas beli ya. Oke, mantep banget nih. Dan lanjut lagi di sini kartas cek ya, ada apa aja nih untuk updatean Hot Wheels-nya. Lihat dulu, cek dulu di sini. Terus ini ada seri Hot Wheels Vintage Racing Club-nya nih, banyak banget nih ya. Tuh masih banyak banget nih, masih lengkap juga di sini. Dan ini ada seri Hot Wheels Per Income juga di sini. Nah, ini dia. Dan oke, ini udah kartos cek ya. Jadi langsung aja kartos bakal beli casting mobil ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, langsung di sini kartos ketemu sama ini dia, ada casting Hot Wheels Datsun Wagon lagi nih yang warna ungu. Wah, mantep banget nih ya. Oke, langsung lanjut lagi di sini kartos cek lagi ada apa aja untuk updatean Hot Wheels-nya di sini. Ini dia, cek dulu, lihat dulu ya. Di sini ini ada seri Hot Wheels Vintage Racing Club-nya juga di sini masih ada. Nah, ini updatean Hot Wheels-nya yang ada di sini nih, kartos cek dulu. Lihat dulu ada apa aja ini dia. Nah, ini dia, cek dulu untuk updatean Hot Wheels-nya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini banyak banget ya updatean Hot Wheels-nya yang terbaru di sini juga. Oke, cek dulu, lihat dulu di sini. Nah, ini dia untuk updatean Hot Wheels-nya yang ada di sini ya. Kertas cek dulu. Nah, ini masih ada seri Hot Wheels Hot Wagons nih, ada casting mobil dari Volvo ini ya. Oke, mantep banget. Ini udah kertas cek ya untuk updatean Hot Wheels yang ada di sini. Langsung aja let's go, kertas bakal beli casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Langsung di sini kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ini ada seri terbaru dari Hot Wheels Spur and Chrome. Ini dia ada casting mobil dari Chevy Silverado. Terus ini ada casting Hot Wheels Honda N600 nih ya. Tuh, cakep ini ya. Dan wow, akhirnya kartos ketemu sama ini dia. Ada casting Hot Wheels Raijin Express nih ya, truk Raijin Express dari seri Hot Wheels Spur and Chrome terbaru nih. Wih, cakep banget nih warnanya tuh ya, mantap ya. Ini dia untuk detailnya. Nah, oke, langsung aja nih masukin list untuk kartos beli ya. Taruh di sini dulu, dan ini kartos rapikan kembali di sini untuk Hot Wheels-nya. Oke, mantap. Dan lanjut lagi di sini kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada apa aja. Ini dia, lihat dulu, cek dulu di sini. Ini dia kartos cek updatean Hot Wheels-nya. Ini ada, masih ada seri Hot Wheels Vintage Racing Club juga di sini. Dan oke, ini udah kartos cek ya. Langsung aja kartos bakal beli casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget, mantep banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan langsung di sini kartos cek updatean Hot Wheels Spur and Chrome-nya ada apa aja nih yang terbaru. Ini ada casting Hot Wheels Ford Bronco. Terus di sini, wow, akhirnya kartos ketemu sama ini dia, ada casting Hot Wheels Toyota Land Cruiser dari seri Hot Wheels terbaru Spur and Chrome nih ya. Wah, mantep banget, langsung masukin untuk kartos beli ya, taruh di situ. Dan lanjut lagi di sini kartos cek updatean Hot Wheels-nya nih ada apa aja. Ini dia, lihat dulu, cek dulu. Dan oke, ini ada matchbook juga di sini, kartos cek dulu ada apa aja. Ini ada Hot Wheels seri Gran Turismo juga. Ini kartu sudah cek, jadi langsung aja kartu bakal beli casting Hot Wheels ini aja. Let's go ke kasir untuk bayar, dan ini dia hasil nantinya. Keren banget, mantep banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, ternyata di sini kartos ketemu sama ini dia, ada seri Hot Wheels terbaru dari Gran Turismo, dan ini ada casting mobil dari 20 Toyota GR Supra nih. Wah, mantep banget nih, akhirnya ketemu juga di sini. Dan lanjut lagi di sini, ini ada casting mobil dari BMW ya. Dan ternyata di sini ada dua nih casting Hot Wheels 20 Toyota GR Supra dari seri Hot Wheels Gran Turismo terbaru ini. Mantep banget nih, cakep kan detailnya. Langsung masukin list untuk kartos beli ya. Dan lanjut di sini kartos cek updatean Hot Wheels-nya ada seri Hot Wheels Vintage Racing Club juga di sini nih, masih ada. Terus lanjut lagi di sini kartu cek updatean Hot Wheels lainnya, ini dia. Cek dulu, lihat dulu ada apa aja nih untuk Hot Wheels-nya di sini updateannya. Oke, lanjut lagi di sini kartu cek di sini. Nah, ini ada casting Hot Wheels Mitsubishi Pajero Evolution ya. Oke, mantep nih ya. Oke, jadi langsung aja ini udah kartos cek updatean Hot Wheels yang ada di sini. Oke, langsung dua casting Hot Wheels seri Gran Turismo ini yang bakal kartos beli nih. Wah, mantep banget. Langsung ke kasir dulu untuk bayar. Dan ini dia hasil nantinya nih. Keren banget. Mantep banget. Oke, lanjut lagi di tempat berikutnya. Dan wow, ternyata di sini juga sudah update Hot Wheels Fast and Furious terbaru nih. Dan ini ada casting mobil dari El Camino nih. Wah, mantap banget nih. Langsung aja nih ya, masukin list untuk kartos beli ya. Nah, di sini ternyata tuh lengkap banget nih Hot Wheels Fast and Furious-nya tuh ya. Nah, ini ada casting mobil dari Volkswagen Jetta-nya juga nih. Wah, mantap banget nih. Lengkap banget nih di sini ya. Oke, ini juga bakal masukin list untuk kartos beli ya. Nah, ada dua nih untuk casting Hot Wheels Volkswagen Jetta-nya di sini. Mantap banget nih. Langsung aja masukin list untuk kartos
harus beli ya. Dan lanjut lagi di sini Kartos, cek ya updatean Hot Wheels Fast and Furious-nya ada apa aja. Ini ada casting Hot Wheels Buick Grand National ya, ini dia. Terus di sini masih ada lagi casting Hot Wheels Volkswagen Jetta-nya nih. Wah, mantep banget ya. Ada 3 nih, masih lengkap ya di sini ya. Dan lanjut lagi di sini Kartos, cek ya. Ini ada casting Hot Wheels Chevrolet Nova SS dari seri Hot Wheels Fast and Furious nih. Wah, mantep banget nih. Jadi langsung aja ini dia yang bakal Kartos masukin list untuk Kartos beli ya, untuk Hot Wheels Fast and Furious nih ya. Ada 4 nih teman-teman ya yang bakal Kartos beli, ini dia. Oke, langsung aja let's go ke kasir dulu untuk bayar. Dan ini dia hasil nantinya nih, keren banget nih, mantep banget, borong Hot Wheels Fast and Furious terbaru. Oke,